Oke teman-teman, masih bersama channel Bangga Petani Muda Kali ini kita bakalan uh, ngobrolin soal budidaya jamur merang yeah. Dan nanti bakalan dijelasin oleh Mas Jaka lagi Yang merupakan founder di Jamur Farm yeah. uh, Ada banyak sekali jamur yang bisa kita budidayakan yeah. di Indonesia Antara lain jamur kancing, hmm. kemudian jamur tiram, tiram jamur, jamur kuping, merang, merang yeah. dan lain-lain dan uh, namun kali ini kita bakalan membahas tentang budidaya jamur merang hmm. gitu ya. Sesuai yang teman-teman request gitu. Banyak yeah. sekali yang menanyakan uh, atau untuk dibahas tentang budidaya jamur merang yeah. lebih detail gitu ya. Namun sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel Bang Petani Mudah. Bagikan ke teman-teman supaya channel ini bisa bermanfaat dan berkembang. Serta makin banyak yang tahu tentang dunia yeah, pertanian. Betul. Dan uh, sebelumnya juga di channel kita yeah. udah kita beberapa udah bikin beberapa video gitu mengenai hmm. budidaya jamur merang yeah. ada banyak sekali teknik ada banyak sekali metode yang kita gunakan yeah. dan uh, mungkin teman-teman juga banyak pertanyaan gitu kenapa metode ini beda metode yang di yeah. ini kumbung besar keranjang buah itu beda nanti dijelasin sama yeah. Mas Jaka tentang bedanya kelebihan dan kekurangannya nah, yeah, siap uh, hmm. itu bagi Sebelum itu Uh, kenapa sih Mas jaga memilih yeah. budidaya jamur merang? Padahal di Indonesia yang bisa kita budidayakan banyak sekali gitu hmm. jamur-jamur di Indonesia gitu. Yeah. Jadi tentunya sebelum kalau kita budidaya jamur, baik jamur tiram, jamur merang dan jamur lain-lain sebagainya, itu kita harus perhatikan lingkungan uh, lingkungannya seperti apa, kemudian karakteristik jamur merangnya bisa tumbuh itu seperti apa, karena apa? beda jamur itu beda sifatnya ya seperti saya Kenapa alasan saya untuk budidaya jamur merang karena jamur merang itu sendiri teman-teman ya di daerah kita dataran rendah itu cocok banget jadi eh, dengan suhu karakter suhu yang panas itu memang jamur merang banget gitu ya jadi eh, jamur merang itu bisa hidup di suhu sekitar ya 25 sampai 31 32 bahkan 35 itu masih bisa bertahan. Tetapi kalau mungkin 25 kurang maksimal, Nah, angka kemaksimalannya bisa tumbuh dengan bagus itu antara 29 sampai 32. Itu bagus banget itu untuk pertumbuhan jamur merangnya. Um, dengan ya. Ya. dataran tadi dataran rendah, nah, dataran ukuran iya itu seberapa sih bisa enggak jadi. Ya jadi hmm, uh, kenapa saya bilang tadi ada dataran tentang dataran rendah, ada dataran tinggi kayak gitu ya. Jadi kalau dataran rendah sendiri itu eh, bukan daerah pegunungan ya, maksudnya eh, dataran rendah itu ya dekat pantai kayak gitu, gitulah. Suhunya itu memang sedikit panas. Berbeda dengan dataran tinggi. Kalau dataran tinggi itu suhunya cukup lumayan dingin ya. Jadi cocoknya untuk jamur tiram, jamur kancing itu cocok banget. Perawatnya nggak begitu banyak. Nah, kalau Jamur merang di dataran rendah perawatannya kita anggap begitu banyak jadi nggak cocok banget lah untuk biaya yang kita keluarkan untuk perawatan dan sebagainya itu banyak seperti itu. Kemudian seperti yang kita pun jenis ya. jamur ini kan banyak sekali gitu ya, ya jamur, jamur merang itu, ya. jamur putih, semi hmm. dan hitam ya. itu. Dari tiga jenis itu apakah yeah. eh, bisa hmm. diberdayakan di dataran yang sama gitu? Oh gitu ya, A ya. Atau beda gitu? Atau beda gitu. karakternya gitu ya. Jadi kalau jamur merang itu memang ada tiga jenis ya yang banyak dibudidayakan oleh petani-petani kita di daerah di Indonesia ini ya kalau mungkin daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa Timur itu kadang-kadang ada yang beda-beda. ah Saya jelaskan di sini kenapa ada jamur ada tiga jenis jamur ya jamur merang itu yaitu ada merang putih atau MP orang-orang menyebutnya orang jamur, mer, eh, orang, orang jamur merang itu pembudidaya jamur merang itu MP itu merang putih, kemudian MSP merang semi putih, ya kemudian ada merang hitam ya. Jadi eh, kalau merang putih itu sendiri karakternya itu lebih cepat mekar. Jadi di semua daerah atau yang di daerah Maksudnya jauh timur, jauh tengah, maksudnya dataran rendah lah, itu bisa saja kita berdirinya jamur merang putih. Nah pertumbuhannya sangat cepat, kelebihannya pertumbuhannya memang sangat cepat sehingga nanti kalau kita produksinya akan lebih cepat nantinya. Cuma kele kelemahannya itu cepat mekar, hmm. itu aja. Terus kemudian merang semi, merang semi itu eh, pertumbuhannya itu memang sedikit lamban, artinya eh, mekarnya juga agak lama sehingga nanti ketika kita panen itu agak bisa santai-santai. Kalau merang putih sehari dua kali tiga kali bisa harus panen. Ya. Kalau merang semi semi putih itu kita panen sehari sekali udah nggak masalah nggak cepat mekar gitu. Karena jamur merang yang kita panen itu adalah yang masih bulat seharusnya. Cuma di daerah-daerah tertentu itu ada yang suka yang mekar. Nah kemudian merang hitam eh uh, itu sedikit jarang sekali diberikan di sini. Nah, dia kalau merang hitam itu eh uh, kalau mekarnya itu memang sedikit lama, hampir mirip dengan merang semi karena dan warnanya itu hitam legam gitu kalau merang semi itu. Eh, merang hitam itu maksud saya. Ya, seperti itu. Artinya berarti uh, tiga jenis jamur tadi itu karakteristik tumbuhnya itu sama ya? Bisa sama, ya. Sesuai ketentuan awal dari yeah. hmm. dari tadi. Hmm. Itu. Kemudian dari tiga jenis jamur ini yang lebih produktif gitu atau ya, yang, yang banyak di budayakan uh, ya? Budayakan itu yang jamur merang apa sih? Itu? Oh gitu ya. Ya jadi kalau memang saya katakan tadi itu tergantung permintaan pasar ya sebenarnya ya. Tergantung permintaan pasar. Uh, kadang, kadang tiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin daerah Karawang teman-teman yang di Karawang itu banyak yang pakai uh, putih. Sebagian juga ada yang pakai semi. Nah dan di daerah Jember itu mayoritas uh, yang kita ketahui itu pakai merang semi karena memang kalau merang semi itu di sana itu karena Jember itu kebanyakan masuknya itu ke arah Surabaya hmm. ya jadi kalau di daerah kita sendiri itu kita sering pakai putih hmm. karena apa putih karena putih itu eh uh, segi warna itu memang sangat menarik sekali seperti itu ya tergantung teman-teman lah nanti pokoknya sama lah cuma daerah beda di setiap daerah kadang beda-beda cuma lebih pasarnya lebih minta yang mana kayak gitu aja sebenarnya. Uh, kemudian kita masuk ke teknik budidaya yeah, gitu ya. Yeah, iya benar. Berarti kalau tadi jenis jamur tekniknya pun sama ya? Sama Berang kalau. Iya bedakan tadi cuma bibitnya gitu yeah, ya nah, pakai. Jamur mm. merang, merang putih semi yeah, atau ya, tergantung permintaan lah istilahnya ya. Kemudian kita berbicara tentang penyediaan media gitu iya ada dia. banyak sekali media yang bisa kita gunakan ya. nah untuk jamur merang ini media apa aja sih yang bisa kita gunakan ya. dalam budidaya jamur merang ya. itu tentunya kita harus tahu dulu ya hmm. eh, makanan si jamur merang itu apa ya. jadi jamur merang itu eh, dia itu tidak memiliki akar seperti tanaman kayak gitu ya yang mencari tapi dia itu miselium ya dia itu pakai miselium atau hifa. jadi ya kayak akar sih tapi bukan akar ya jadi konsumsinya itu makanannya yang dicari oleh jamur merang itu itu adalah selulosa nah selulosa itu banyak sekali uh, nempel atau bukan nempel ya jadi tanaman itu ada kandungan selulosanya di dalamnya nah itu uh, setiap tanaman itu berbeda-beda jenis kandungan selulosanya ya nah itulah yang tentu pertama kali harus kita perhatikan seperti uh, banyak sekali yang kita pakai ya media uji coba kita yang kita pakai mungkin seperti uh, jerami terutama jerami karena limbah di kita itu memang banyak banget makanya kita memanfaatkan limbah ya terus kemudian ada eceng gondok kita pakai juga eceng gondok kemudian uh, ampas tebu juga pernah kita pakai ya kemudian kapas juga pernah kita pakai limbah kapas tekstil itu kemudian yang sekarang kita uji coba kan itu sekam padi ya terus daun pisang dan lain sebagainya itu banyak cuma setiap itu caranya itu berbeda-beda sebenarnya ya jadi nggak nggak bisa kita pukul rata cuma itu karena apa kadang-kadang kadang, kadang, -kadang uh, selulosa itu sedikit hancur itu baru bisa dicerna oleh jamur merang gitu loh jadi yang masih segar kayak gitu tuh nggak bisa dicerna makanya perlu kita proses pembusukan nah proses pembusukannya itu juga kita perhatikan Jangan terlalu busuk, dan jangan terlalu... eh, uh, jangan sampai gak busuk gitu loh, maksud saya. Kalau soal pembusukan atau kompos tadi, memang ya, di ya beberapa kompos. media pun beda-beda gitu. Ya, bener -bener. Yang kita uji coba kan pun beda-beda gitu, ya. ada jerami, udah pasti, ya. udah pasti kompos gitu ya. Betul. paling enggak delapan hari, 8 hari ya. gitu. tuh dari kajian kita tuh dari, seperti ya, itu, dari praktek lapangan. Iya, karena gitu. waktu kita teliti itu dulu ya, hmm. kita uji coba kan itu. Kita mau pakai enam uh, hari, hmm. ternyata kurang maksimal pertumbuhannya. Bahkan kita di awal pun pernah nyoba nggak pakai, uh, nggak pakai di fermentasi gitu. Oh ya, ya yeah. mm, yeah, kita pernah nah, itu. Kita pernah yeah. tapi yang tumbuh malah jamur. Jamur, jamur kaprinus, jamur kaprinus, kaprinus jamur, gitu, jamur liar. Jamur lain, makanya jadi. itu kita banyak juga pakai yang untuk jerami itu memang uh, gimana takarannya pas dan yang sesuai. Ternyata itu 8 hari untuk proses ngomposnya. Ya dulu juga kita pakai dedak katul dan lain sebagainya. Ah. Nah sekarang sudah kita pangkas dan kita sudah maksimal dan sudah kita ketemu. Sudah okay. kita temukan lah istilah, Kemudian kita Kemudian uh, se setelah yang sudah dibicarakan oleh Jaka hmm. tadi banyak juga teman-teman yang nanyain soal dedak dan dolomit itu. Iya. Yeah, so, yeah. Nah banyak yang bilang kak aku nggak pakai dedak sih. kok yeah. pakai dolomit gitu. ya Sebetulnya fungsi dari dedak dan dolomit itu apa sih yeah. kalau buat? Baik. Pertumbuhan budidaya jamur merang gitu Ya khususnya untuk media jerami media ya kita jerami. mungkin ya Karena itu lebih umum dan lebih mudah dicari Oke okay? Jadi kenapa kita uh, Di video awal kita hmm. Di awal-awal Bikin uh, Di Bangka Petani udah video awal hmm. Itu kita kan pembalikan media Ya itu kita pakai Dedak katul ya dari Pakai dedak katul Sekarang kita pangkas Sudah enggak Kenapa? Karena Biar Di utamanya utamanya itu kita biar bisa memangkas biaya ya kalau kalau kita pakai dada katul kumbu ukuran 6 meter kali 4 meter itu ya, sekitar habis 60 kiloan dada katul akhirnya akhirnya kita buang kan dan itu bisa maksimal dengan mempermainkan ketebalan media nah fungsi dari dada katul itu ya diantara juga nutrisi ya teman-teman ya karena kita pakai jerami jadi nggak begitu perlu pakai dedak catur karena nutrisinya sudah tersedia di situ ya selulosa dan lain sebagainya itu karena <tuh> lignin dan selulosanya itu cukup banyak untuk uh, media jerami jadi kita nggak pakai dedak itu nggak masalah ya nah untuk kapur ya teman-teman ya pakai kapur kenapa uh, kita selalu pakai kapur untuk di besar dan lain sebagainya kadang-kadang ini kumbung-kumbung -kadang di, kumbung -kumbung, di metode rak itu kita nggak pakai kapur ya ya itu karena memang kapur fungsi kapur itu sendiri untuk uh, menyesuaikan ph yang diinginkan oleh pertumbuhan jamur merang ya jadi perlu kita kasih kapur jadi seharusnya di video-video kita itu uh, pakai kapur akan lebih bagus ya tapi nggak pakai nggak masalah sebenarnya cuma akan lebih bagus kita pakai kapur karena ph-nya itu bisa uh, dia karena kapur atau dolomit itu bisa mengatur ph sehingga jamur itu bisa tumbuh dengan maksimal seperti itu penggunaan kapur dan dedak tadi ya. kalau di video kita yang keranjang 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 gitu itu. memang kita sengaja nggak pakai gitu karena memang yeah. buat uji coba gitu ya, kalau teman-teman gitu. mau tambahin pun nggak akan enggak masalah, gak masalah gak gitu lebih, bagus itu. Saya lebih bagus itu lebih bagus tapi kalau teman-teman nanyain untuk yang budidaya skala besar di kalau memang yang teman-teman udah ngikutin kita dari awal ya. pasti tahu di awal kita menggunakan dedak dan kapur ya, dapur. Gitu. Hmm. Kem, tap, tapi yang kita mainkan di sini adalah ketebalan media, ketebalan gitu. media yang ya. perlu kita perhatikan Udah kita jelaskan kok di ah, ini video kita ya. Kemarin kesini pun kita pakai metode baru, ya. memainkan ketebalan Lep. media ya, dan betul. mengurangi biaya uh, produksi mengurangi juga, ya. dan mengurangi produksi gitu. Biaya produksinya kita kurangin kayak ya, gitulah. bisa mungkin seperti itu gitu loh. Tapi yang tetap kita gunakan itu kapur. Mm -hmm, Untuk tetap skala besar kita masih menggunakan kapur gitu. Karena, karena memang kapur itu kalau untuk skala besar itu memang perlu kita perhatikan teman-teman kemudian uh, salah satu unsur terpenting juga dalam budidaya jamur merang ini adalah pembuatan kumbung gitu iya benar sebetulnya uh, kumbung. kumbung itu bentuk seperti apa aja sih yang bisa kita gunakan yeah. dalam budidaya jamur merang itu ya banyak gitu. banget memang ya kalau metode teman-teman yang pakai kumbung itu ya uh, ada yang nyebutnya itu gudang kalau daerah Jember kalau nggak salah itu nyebutnya gudang ya kalau di daerah Jawa Barat itu biasanya nyebutnya kumbung di Gresik juga nyebutnya kumbung ya. Nah, kumbung itu adalah rumah jamurnya itu. Jadi eh, ada banyak kumbung, jenis kumbung ya. Mungkin ada yang kumbung tapi di dalam rumah, dalam bangunan besar. Jadi double atap. Kalau punya kita itu cuma satu atap aja, karena kita di bawah naungan. Itu perlu kita perhatikan di bawah naungan tanpa double tapi itu enggak masalah artinya panasnya nggak berlebih gitu loh karena dan perlu kita perhatikan juga plastiknya dalam kumbung di video kita teknik bikin kumbungnya itu itu memang harus benar benar tutup tentu harus double plastiknya artinya plastik uh, di plastik kumbung yang pertama lapisan pertama itu memang harus benar benar rapat ya uh, karena apa karena ketika sterilisasi itu harus kita harus suhu 60 derajat celcius ya memang harus 60 derajat celcius gitu bertahan 5 jam kalau berlobang atau nggak rapat itu nanti susah naik ke suhu 60 orang ada lubang sedikit aja naik suhu 60 itu susahnya luar biasa kok ya kan jadi itu harus kita perhatikan kumpulnya. ya bisa mungkin kan plastik ya pakai plastik itu ya pertama ya pakai plastik yang warna biru atau warna putih nggak masalah yang penting kuat plastiknya kemudian baru kita lapisin pinggirnya karena kalau kenapa kita harus dobelin pakai lapisan pinggir itu supaya apa karena kebutuhan cahaya kebutuhan jamur merang cahayanya itu sekitar 10% aja gitu nggak begitu banyak jadi nggak begitu terang ya jadi masih agak kelihatan gitu loh nggak begitu gelap maksudnya nggak begitu gelap dan nggak begitu terang kemudian untuk ukuran kumbung sendiri itu ada nggak sih batas maksimal tinggi atau ya, lebarnya ya. pembuatan rumah jamurnya atau kumbung itu? Dari banyak kajian ya teman-teman ya dari itu kalau ukuran kumbung yang bagus kalau untuk daerah jawa barat ya atau daerah panas.